Bolehkah seorang Islam menjadikan tanaman ganja sebagai sumber pendapatan? Jika sebuah negara benarkan dengan tujuan perubatan. Ini bahaya untuk kita kata boleh saja. Benda ni bahaya. Melainkan dia tanam dalam keadaan terkawal, dibenarkan oleh pemerintah, mereka mengambilnya dengan tujuan perubatan yang tidak menyebabkan kerosakan yang lain, maka dia dibolehkan. Tapi dalam negara kita ni, tak usah nak merepek lah. Kan? Sehari kalau dapat nak ni, geng-geng daun ketum lompat lah. Kan? Dia kata, aku pun tanam suka apa, nak elok budak-budak demam ya, makan dia sihat sikit. Budak demam kau, orang tua demam, kita tak tahu. Nak tahu hampa demam lah. Kan? Ha?